Halo sobat salam, jumpa ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi, dan seluruhnya. Nah seperti biasa, saya Rudy Hartono, Spiderman Pari-Pari, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Saya mau mengajak kalian ke Kabupaten Sidrap. Kita lewat sini nih. Saya di jalan pintas keluar dari kota langsung menuju area perbatasan. Nih. Nah, jadi bisa lebih dekat. Hari Senin tanggal 1 Juli 2024 dimulai. Disiapkan. Oke, babak kedua kembali. Babak kedua setelah gol ini dimulai lagi nih. Nah, sepertinya yang kebobolan tadi udah mulai membangun serangan nih. Wow, umpan. Oke, masih shooting. Aduh, salah kena. Oh. Wah, meski bocil ternyata mereka apa ya? Mainnya serius banget nih. Bagus sekali kiper keluar dari sarang. Mantap sekali. Jangan balik nih kayaknya. Wah, sudut. Oke guys, sekarang kita ada di R57 Kopi Mini Soka. Ini tempatnya seperti ini nih. Kalau dilihat dari sini, keren banget sih ya. Ini tulisannya R57 Mini Soka. Wow. Jadi dia punya dua lapangan ya. Kalau siang-siang begini sih sebenarnya jarang banget ada yang main. Ntar kalau udah mulai sore, udah ada yang booking tempat. Kalau main bola jam-jam sekarang ya, panas. Tapi meski panas, kita mau ke pantai nih teman. Kenapa? Kita mau ngumpulin satu kantong sampah dulu di pantai sebelum balik. Oke. Kita langsung go. Cari lokasi dulu. Oke guys, kali ini kita pilih Pantai Cimpai Soya. Oke. Seperti biasa, hari ini kita akan mengumpulkan satu kantong sampah. Dan kita nggak usah jauh-jauh, di sini aja udah deket-deket aja, karena di sini udah banyak banget sampah-sampah luar biasa. Jadi teman-teman, asal kalian tahu ya, nggak tahu tahun berapa kita berhasil membuat area sini bersih. Dari sini sampai sana bersih dari sampah dulu. Tapi pas angin barat tiba, wow,
kembali banyak sampahnya. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Sampai ketemu besok. Salam jumpa. Baik pemirsa, kita kembali ke lapangan hijau. Kita lihat pemain nomor 5. Yap, masih bisa diselamatkan. Tendangan yang biasa-biasa saja. Baik, kita lihat pertandingan kembali dilanjutkan. Meski sepertinya gerimis terjadi, saling memperlihatkan kemampuan dalam menyundul bola. Landing sekarang. Oper ke kanan. Wow, tendangan yang pemain sudah mulai memperlihatkan kehebatan mereka dalam sikut menyikut. Kali di tali. Tendangan yang sangat menjengkelkan. Buat gak mau ngentot. Kecil lagi. Anu udah lawan. Seperti KPP. Iya. Gagam. Kumis lele. Pemirsa, kita kembali ke lapangan untuk melihat beberapa pemain yang memang perlu mengasah skillnya, tidak sekedar masuk ke dalam lapangan berbekal karena tetangganya yang punya uang. Yep. Wah, tangkapan yang menggemaskan dari kiper Siul. Terus kita.